semua, kembali lagi bersama saya Pembuat Lubang. Sekarang saya mau bikin cara bikin bikin thumbnail ya dengan PixArt. Lihat caranya ya teman-teman. Kita klik PixArt. Tunggu dulu ya teman-teman sebentar. Kita lewati. Kita klik plus sih yang tengah teman-teman ya. Kita cari foto yang mau kita edit ya, teman-teman. Kita klik. Terus tambahkan foto. Sekarang edit ya, kayak channel-channel besar itu thumbnailnya yang menarik. Kita klik tanda panah ya teman-teman. Kita hapus dulu. Bisa yang sebisa teman-teman lah, yang rapi-rapi itu. Terus teman-teman yang kita mau masukkan di thumbnail kita, kita warnai. Terus ya teman-teman, semua yang mau kita ambil itu kita warnai serapi-rapi teman-teman aja lah. Kita simpan. Baru dipasang teman-teman ya, kecupannya mau teman-teman tuh teman-teman, biar tambah menarik thumbnail kita ya teman-teman, biar tambah joss. Inilah caranya ya teman-teman. Lalu kita simpan checklist ya teman-teman. Selesai deh. Inilah caranya ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang udah tahu. Ya sudah, yang belum tahu silahkan pakai cara ini. Terima kasih.